Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ada senter. Oke, teman-teman. Jadi Pak Saud itu lagi ke tempat kelurahan ya, tempat apalah nggak tahu, lagi kumpul-kumpul juga sama warga sini untuk mencari Mas Tarjani gitu ya, karena tadi udah sempet, jadi kita ternyata berpencar, mereka mencarinya yang di daerah sini, di jalan-jalan dan di sekitaran sini lah ya, dan juga banyak yang nge-share di Facebook gitu warga sekitar sini karena hilang lagi gitu. Nah, Denny tadi ke sana, ke tempat yang dimana dicurigai sama Pak Saud yang tadi siang itu barusan ada laporan katanya melihat di gunung atau goa lawa itu, teman-teman. Tadi Denny ke sana malam-malam, tapi nggak tahu lah isinya acak-acakan, bener-bener itu mobil Denny nggak tahu kenapa. Kalau misalnya itu remote Denny ya, nih remote mobil ini kita pencet tombol lock, itu bukan klakson, bunyinya beda lagi gitu, karena alarmnya bukan seperti itu klakson seperti klakson kita yang biasa buat dipakai di jalan gitulah ya. Itu ada lampu sen juga ya, salam itu serem banget sih menurut Denny tuh, heran aja gitu. Ini coba apanya tadi ya, ah nggak tahu deh, itu nggak jelas isinya videonya itu yang kemarin. Mungkin kalian lihat sekarang Denny ini lanjutannya ya, benar-benar lanjutannya, karena durasinya mungkin terlalu panjang dari sore sampai malam banget seperti ini. Ini sekarang jam 22.50, semoga terlihat ya, jam 22.50, jam 10, jam 12, jam 23, artinya jam 11 kurang 22.50 lah gitulah ya. Jadi Denny itu nungguin pas Saud nih sendirian lagi di sini. Aduh mamae. Oh bukan saklar lampu ya, Denny pengen matiin lampu juga sebelum Denny mulai juga ini, teman-teman. Denny pengen kasih lihat dulu teman-teman semua biar tahu ya kondisinya seperti ini. Nanti kalian bisa lihat ya. Ini Denny matiin lampunya di sini. Nih. Ah. Lampunya udah mati teman-teman. Ini hanya mengandalkan inframerah CCTV ya, mode night atau mode malam lah gitulah teman-teman. Ya. Yeah. Jadi seperti, ada suara apa sih? Kayak suara orang mainan gitar deh. Kayak ada orang suara mainan gitar deh. Perasaan. Jadi seperti itu ya. Nggak tahu deh, ini masih mencakup nggak nih wifi-nya, takut terputus. Oke lah, ini enaknya pasang di mana ya, taruh di mana ya teman-teman, taruh di sini aja lah ya. Ini nggak mau bobo di kamar Pak Saud karena nggak ada orangnya, takutnya nggak sopan gitu ya. Mungkin ini taruh CCTV di sini biar bisa melihat ke arah sana atau gimana ya. Taruh sini aja kali ya, tapi nggak kelihatan semua. Intinya ke arah pintu Pak Saud lah ya, kelihatan ya kalau kayak gini ya. Jadi oh iya, agak pojok lagi, mohon maaf ya teman-teman karena amatir begini. Emang video Denny itu nggak pernah ini ya, selalu apa adanya seperti ini lah. Ngadepnya ke ruangan sini doang dong. Nah gini deh, ini masih jam 10. Nah ini kelihatan semua nggak ya? Oh gini aja kali ya, gini deh, ini biar kelihatannya tuh nggak apa-apa deh separuh gini. Yang penting arah kamar ini terlihat. Iya, ini hanya mengandalkan ini, jadi pencahayaannya takutnya nginjak apa gitu. Ya udahlah, kita lanjut di sini. Kelihatan gak sih?
kurang ya. Cuma Denny bobonya nggak mau di dalam, takutnya kita dikira nggak sopan. Nggak sopannya tuh karena ini apa di dalam nih? Ini gambar apaan nih? Ini apaan nih teman-teman? Loh, nggak tahu deh. Kayaknya barang apa gitu. Barang-barang kan di dalam banyak. Oke, ininya kurang ke sini deh. Dininya nggak kelihatan dong. Gini kali ya. Biar dini bobonya kelihatan. Nah, dininya kelihatan. Dikit lagi. Segini. Mantap sudah. Kelihatan Dini bobok di sini teman-teman. Sambil nunggu pas haut lah. Dingin juga. Gak tahu anginnya lagi gede banget teman-teman. Makanya Dini tuh kesininya siang. Tadinya emang gak pengen nginep juga ya. Berhubung pas haut minta tolong anterin ke Goa Lawa. Jadi Dini ya udahlah bermalam. Tapi berkelanjutan seperti ini, tadi Denny juga sempat live streaming di channel Tanya Denny, dan aduh udahlah, kita coba boboan. Pas haut kok lama ya, perasaan Denny udah setengah jam di sini. Ya adalah tiduran teman-teman. Kita pantaunya di sini ya. Ini pantau lewat handphone. Aduh. Banyak nyamuk banget lagi. Aduh, mamae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gak tahu deh teman-teman. Ini rumah deket banget kuburan, ada motor lewat. Dekat banget sama kuburan karena emang tanahnya ini juga masih ikut tanah kuburan. Hawanya seperti ini, kalian bisa coba sendiri kalau misalnya penasaran ke tempat ini sendiri. Jadi Denny itu memang selalu penasaran apa yang memang ada story, ada cerita, artinya ada juga sebuah kenyataannya gitu ya. Makanya Denny selalu ingin pembuktian, dimana kalau memang benar terbukti berarti ini lokasi benar-benar real nyata gitulah ya. Aduh ya Allah. Buat teman-teman yang kemarin nanya, Mas Denny coba nginep lagi gitu ya, berani nggak gitu-gitu. Denny tadi bikin polling gitu di live streaming, ternyata mereka itu suka Denny di dalam rumah, maksudnya pada mau di dalam rumah karena di luar rumah itu Denny pernah, kalau kalian penasaran bisa di scroll-scroll, itu juga ada interaksi. Semoga malam ini gak ada interaksi karena kuntulnya gak datang. Ini nyamuk banyak banget lagi, astagfirullahaladzim. Gak bawa sopel lagi. Sopel lagi. Gak bawa lotion anti nyamuk. Tepat jam 23.00 kereta lewat. Kok Denny kayak peng-peng begitu ya di CCTV gini? Di? Kok Denny jadi kurusan di sini? Ya yes, salam. Denny yakin, Denny jamin gak ada interaksi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada senter. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Mencekam cuy. Jangan halu, jangan halu, jangan halu, karena ini gelap ya teman-teman. Ini beneran gelap. Center nih.
Kalau nggak percaya ini Denny pakai senter ya, senter cahayanya seperti ini, bem. Nah ini pakai senter begini, ada bayangannya. Tapi berhubung ini kamera modenya mode seperti itu, nah jadi ini matiin seperti ini. Aduh. Kayak ada suara. Hah? Pak, Pak Saud pulang apa ya? Pak Saud pulang apa ya, teman-teman? Apa ya, suara apa ya? Ting 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 gitu. Eh, ini nyampe nggak nih TV-nya? Ih, ada suara itu, teman-teman. Ambulan, serem juga ya. Ada suara ting 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 gitu, apa di depan ya? Enggak ada siapa-siapa nih depan. Udahlah, masuk lagi aja, teman-teman. Mungkin itu suara tikus kali lewat kali ya. Jadi kondisinya kamarnya seperti ini. Ini mohon maaf ya kalau gambarnya gerak-gerak seperti ini. Jadi memang tuh. Halo. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suara lagi. Halo. Papa Saud pulang ya? Papa Saud pulang ya? Halo? Aduh, nyangkut lagi. Ada suara tangting-tangting, teman-teman. Tapi nggak tahu dia di mana. Allahu Akbar. Nggak tahu lah. Nih. Hawanya mencekam. Udahlah, Denny bobo aja, teman-teman. Ininya ganti. Gemeteran dong. Ada suara jelas. Ting ting ting. Apa suara keranda ya? Tapi kerandanya jauh juga dari sini. Ini view-nya gimana? Kelihatan nggak? Udah bagus ya, tepat ya, kayak gini aja. Itu pintu jangan dibuka, serem woy. Anginnya juga gede. Tutup aja lah, kok keras ya, biarin lah. Keras banget sih, nggak tahu. Udahlah, mending ini boboan aja. Allahu Akbar ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semoga tadi itu bukan apa-apa. Kucing lewat atau mungkin apa yang lewat gitu ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak Saud lama banget. Udah jam 23.05. Aduh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ini mikrofon. Ganggu. Di sini aja deh. Ya Allah. Kayak gini. Deg-degan cuy. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. 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 Subhanallah, alhamdulillah.
Astagfirullahaladzim. Jadi ngantuk teman-teman. Aduh, enak banget. Jadi kebiasaan Denitif teman-teman, sebelum bobo kita zikir ya. Kita zikir apapun itu, nanti jadi ngantuk deh. Buat yang insomnia, mungkin ini buat teman-teman yang susah bobo. Kalau kalian baca-baca apa, baca apa gitu ya, baca apapun deh, surat pendek kah, surat apakah, zikir juga boleh, itu pasti ngantuk teman-teman. Allah Akbar. Ya elah, udah jam 23.10. Pas aku nggak balik-balik, nanti ini bobo repot. Ngantuk. Banyak ngantuk. Kau dipikir mati lila kita mati mencari mahola. Pak. Ya Allah. Pak Saur. Ya Allah. Pantau diundang-undang Deni-Deni nggak dikasih. Ya Allah. Deni ketiduran pak. Oh, astagfirullahaladzim. Ini lampunya nyalain aja deh, teman-teman. Ini kok di mana? Aduh. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini takok-takok nggak dikasih pantau. Sini pak, duduk pak. Deni itu nungguin Pak Saud lama banget. Selamat. Selamat. Deni lagi bikin video tuh. Saya taktok-taktok begitu. Kaget saya baru kayak merem gitu, Pak. Den, Den begitu. Saya mau dikasih panto-panto. Bagaimana orang di mana? Saya kan ya, saya kan takut kalau yang Deni enggak ada bagaimana? Enggak, Deni kan suruh pulang ke sini sama Bapak ya, pulang ke sini ya kan tadi. Gitu. Tapi kan saya kan pasti sana dicari-cari. Tadi Bapak pulang nggak sih? Enggak, yang baru deh yang den. Ada kayak yang mainan besi tuk tung 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 gitu. Biasa begitu. Udah biasa? Iya, orang ini sih. Wis jangan direwes gitu mah, udah. Wis biasa.
Tapi ya segitu ya, kalau ya ada wujudnya gitu kan, ada Deli ya, dan saya nggak dikasih tahu ya begitu ya. Jadi suara suara tak 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 tak. Iya iya betul. Udah jangan direwes, jangan dipercayakan. Yang percaya itu wujudnya. Wis udah selamat, jangan ganggu Deli. Ya Allah, kaget banget Pak. Bapak tok 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 begitu. Soalnya saya juga kaget. Lah Bapak kaget kenapa? Ya enggak dikasih panto. Takluk 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 takluk. Enggak dikasih panto. Ya enggak dikasih pintu ya Pak ya. Ini tadi nungguin lama banget Bapak kayak saya mau kan sejam. Sana-sana. Bapak nyari lagi juga tadi. Iya. Cari sana. Pegunungan, pegunungan, lari-lari, ada sana saya di sana, hampir kena saya aja sama iya kunaon lah cara nuka madan kendel gitu. Berarti tadi rame-rame sama warga? Iya. Oh. Terus gimana Pak? Tetap nggak ada? Nggak ada, udah. Intinya ta. Selamat semua, jangan sampai mengganggu gubuk Saud begitu. Aduh teman-teman, kaget ya kalau kita tuh abis, maksudnya baru aja merem terus ada ngagetin tuh, bener-bener langsung sehat lagi, nggak ada rasa ngantuk lagi. Soalnya begitu. Ya Allah Pak, kaget saya. Saya takut 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 takut. Takut takut. Ya. Begitu berujud, berkatak tok tak tok. Heran nih, gak ada angin, gak ada apa. Jatuh tuh teman-teman. Di pojok. Dengar ya tadi, cuma kameranya nyampe. Ya gak nyampe lagi, gak kelihatan ya. Aduh, ya udahlah teman-teman. Gak tahu deh, ini Denny gak, gimana ya. Iya. Ya Allah. Ini sebenarnya Pak, ini tanggal 8 nantinya, ini tepat jam, tepas jam 12 atau 000 teman-teman, semoga bisa kelihatan ya, 000 kosong kosong. Iya, 000 berarti jam 12 Pak. Oh begitu. Iya. Pak, jadi tunangan Denny kan ulang tahun nih. Iya. Iya. Namanya Eliska. 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 Iya. Eliska. Waduh. Kena Eliska. Iya. Aduh iya. Maksudnya diucapin ulang tahun Pak yang ke-25, diberi doa Pak ya. Iya. Buat yang namanya Eliska. Eliska harus ini ulang tahun Eliska ya. Eliska. Namanya Eliska. Niki bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ganing dongane gampangan Saud. Insyaallah dongane gampangan gen. Insyaallah. Selamat mlebu. Sama-sama juga. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya pada baik. Pada baik. Orang usah panjang-panjang. Iya, yang orang penting umurnya yang panjang. Umur gitu. Yang panjang ulang. Amin. Tahun ke namanya Eliska. Eliska. Ke-25 tahun. Ke-25 tahun. Iya. Yeah. Mungkin lewat video ini, karena ini tuh tepat tanggal 8 ya masuknya. Buat Eliska, selamat ulang tahun. Semoga menjadi pribadi yang memang lebih baik daripada tahun kemarin. Jadikanlah sebuah pelajaran yang mungkin selama ini ada beberapa problem-problem atau permasalahan yang memang belum pernah dilalui. Semoga menjadi pelajaran baru dan menjadi yang mungkin lebih dewasa lagi. Denny bisa ngucapin di sini, nggak bisa datang ke sana mungkin karena memang Denny sibuk bikin video seperti ini. Ya doa terbaik buat Eliska, panjang Eliska. Umur, sehat selalu. Gitu ya. Amin. Pak ya, berkah barokah lah ya Pak ya. Amin. Gitu ya. Iya.
Jadi teman-teman, Dini sisipin, Dini selipin ucapan ulang tahun buat Eliska, buat teman-teman nanti yang nonton video ini di tanggal berapa, nggak paham ya. Intinya Dini bikin video ini tepat tanggal 8, Dini nggak bisa datang ke sana. Ya memang karena di sela-sela kesibukan Dini ngonten seperti ini, belum ada jadwal ke sana, jadi ya sudahlah. Mungkin di tahun depan atau tahun kapanpun bisa merayakan bareng gitu ya. Ya mungkin kayak gitu aja ya Pak Saud ya. Ya. Dan Denny mau pamit pulang. Pulang. Sekarang? Iya. Berani? Ya atuh berani kan pakai mobil ke sono. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa, pentingnya selamat dunia lah akhirat, rezeki sing kada. Kanca batir melas asih. Amin ya Allah. Amin. Ya. Amin amin amin. Ya. Amin. Ya. Pak, jadi Denny mohon maaf ya tadi ngerepotin bapak nggak lagi apa-apa. Dari sore sama teman-teman juga itu kamu dia melebet rumah saya resep sama juga resep begitu resep siapa suka suka begitu ya. Jadi tadi nasinya udah dimakan lagi belum? Udah adalah satu lagi. Oh jadi teman-teman Denny tadi bawa nasi, makan nasi di sana di tempat kuburan, dan sebenarnya Denny mau langsung pulang dan ternyata Pak Saud minta anterin. Ya udahlah Denny, sampai detik ini jam 12 pas Denny Saud, Denny ada rezeki buat beli sarapan besok atau mungkin keperluan Pak Saud. Mohon maaf kalau selama ini Denny itu nyusahin, ngerepotin. Nggak di sini. Apa-apa, sama juga nggak apa-apa, nggak apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Iya, mungkin itu nggak seberapa, cuma Denny ikhlas ya maksudnya. Dia ikhlas. Ikhlas banget. Sama juga ikhlas. Masya Allah. Iya, mungkin kayak gitu aja teman-teman. Denny pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata dari Denny atau Pak Saud yang salah atau perlakuan kita yang nggak berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Karena memang Denny tuh bikin videonya kayak gini. Ini pun masih pakai CCTV ya. Jadi ya udahlah biarin aja sengerolnya aja, karena Denny nggak punya kameramen, nggak punya kru, jadi sendirian. Mungkin kayak gitu aja ya Pak Saud. Denny nggak bisa nginep lagi di sini karena besok itu ada janji lagi nih, ngonten lagi ya. Ya yang penting bapak sehat selalu, insya Allah nanti Denny kesini lagi. Amin. Untuk melihat itu maksudnya perkembangan udah ketemu belum Mas Tarjaninya ya. Doa Denny buat bapak, buat Mas Tarjani sehat selalu, semoga cepat ketemu, dan pokoknya biar Denny kesini bisa silaturahmi lagi gitu ya. Mungkin gitu aja teman-teman. Denny pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak, kesana Pak. Dadah Pak. Dadah.